وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. حاضرين jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena Allah lah yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita bisa menjalankan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Muawanah yang penuh berkah ini untuk melaksanakan solat berjamaah, yaitu solat Jumat. Salawat beserta salam tak lupa pula dan tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan teknologi modern sekarang ini. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khutib menyampaikan isi khutbah khutib pada siang Jumat yang berbahagia ini, izinkanlah khutib berwasiat kepada jemaah sekalian, terkhususnya kepada diri khutib sendiri, untuk sama-sama meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan hidup dan harapan masa depan yang indah setelah Allah Subhanahu wa taala adalah adanya para pemuda Islam yang tumbuh sejak kecil di dalam ibadah. Tidak pernah mengikuti perilaku jahat sedikit pun, dan mereka selalu mengikuti jalan petunjuk dan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka akan menaungi mereka di hari kiamat, yaitu pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kaum muslimin wajib menumbuhkan para pemuda Islam yang tumbuh dalam agama dan syariatnya, supaya mereka dapat melindungi diri mereka dari segala tantangan hidup dengan tuntunan agama mereka. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah, barang siapa yang berpegang kepada tali agama Allah, maka ia telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Imran ayat 101. Rasulullah SAW sangat peduli memberi tuntunan kepada para pemuda Islam, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik Abdullah ibn Abbas, putra pamannya, dengan pendidikan Islam yang mantap sejak usia dininya, supaya ia dapat menjadi seorang pembela Islam yang nomor satu. Ternyata didikan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil
sehingga Abdullah ibn Abbas menjadi salah satu tokoh Islam yang sangat terzahir. Beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mementingkan pendidikan mental kepada para pemuda sejak dini, seperti yang diberikan kepada Ibnu Abbas dalam salah satu pesan beliau sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas? Wahai anak muda, maukah engkau aku ajari beberapa kalimat yang semoga Allah memberi manfaat dengannya? Apa jawab ibnu Abbas? Kata ibnu Abbas, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, jagalah baik-baik agama Allah supaya dia menjagamu. Jagalah baik-baik agama Allah supaya engkau mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah dikala kamu suka supaya dia mengenalimu dikala kamu duka. Apabila engkau hendak memohon sesuatu, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau hendak memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, apabila semua orang bersepakat akan memberi anugerah bagimu, maka mereka tidak dapat memberimu anugerah sedikit pun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagimu. Dan apabila semua orang bersepakat akan memberimu malapetaka, maka mereka tidak dapat memberimu malapetaka sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagimu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pengarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Ibnu Abbas itu adalah pengarahan yang sangat berharga, dan pengarahan tersebut sangatlah baik apabila diberikan kepada para pemuda muslim supaya mereka mempunyai pedoman yang kuat sewaktu-waktu mereka menghadapi semua tantangan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ibnu Abbas menjaga agama Allah dengan baik-baik. Maksudnya menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal-amal soleh di dalam hidupnya. Adapun yang dimaksud dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah perlindungan dan penjagaan di dalam segala kepentingan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk perlindungan terhadap tubuhnya, akalnya, hartanya, anaknya, agamanya dari segala keburukan, cobaan, kesesatan, penyimpangan, dan ia akan diberi hidup yang penuh bahagia sampai di akhir usianya. Ia akan dimatikan dalam keadaan Islam serta akan dimasukkan ke dalam surga seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Man 'amila shaliman min dzakarin aw unta wahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberinya kehidupan yang baik ketika di dunia, dan pasti kami akan memberi balasan yang lebih baik bagi kebaikan yang mereka lakukan. Quran Surah An-Nahl ayat 97. Siapapun yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapati Allah selalu menyertainya dengan pertolongannya, dukungannya, petunjuknya, sehingga ia dapat melampaui bahtera hidupnya dengan aman dan lurus. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah di dalam sebuah hadis qudsi berikut, yang artinya, dan tidak henti-hentinya hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan amal-amal sunnah sampai Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar, dan akan menjadi penglihatannya yang akan dipakai untuk melihatnya. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya, dan jika ia memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya perlindungan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindunginya,
sehingga ia selamat dari semua kekurangan. Hadirin jemaah jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib untuk selalu mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Bukan untuk sementara waktu. Sewaktu ia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila permintaannya telah dikabulkan, maka ia berbalik berbuat maksiat. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita, hendaknya kita selalu mengenali Allah Subhanahu wa taala di dalam segala suasana. Seperti yang disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil raqa'i ya'rifka bisyiddati. Kenalilah Allah baik-baik dikala kamu sedang suka, agar Allah mengenalimu baik-baik dikala kamu sedang duka. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Selanjutnya, pengarahan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh Ibnu Abbas untuk bergantung dan memohon apapun kepada Allah semata, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pengarahan semacam itu memberi pengarahan kepada seorang mukmin untuk selalu bergantung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Dan apabila sebaliknya, maka Allah akan menjadikan orang itu hina di hadapan orang yang memberinya pertolongan. Selanjutnya, pengarahan beliau sallallahu alaihi wasallam mengarahkan seorang mukmin untuk pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala kebaikan dan keburukan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan yang lain. Kalau seorang mukmin telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada yang lain, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu peduli kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan kepada Ibnu Abbas secara terbuka. Sebab pesan beliau itu dapat menyehatkan keyakinan seorang mukmin, sehingga tidak butuh kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, semoga ia mendapat kemuliaan dan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعاء مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.